Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mawa'idhu Abu Dharr radhiyallahu anhu. أخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رضي الله عنه قال قام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عند الكعبة فقال يا أيها الناس أنا جندب الغفاري هلموا إلى الأخ الناصح الشاب شفيق فاكتنفه الناس فقال أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا بلى. قال فسفر طريق القيامة أبعد ما تريدون، فخذوا منه ما يصلحكم. قالوا وما يصلحنا؟ قال حجوا حجة لعظام الأمور، صوموا يوما شديدا حره لطول النشور، صلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. كلمة خير تقولها أو كلمة سوء تسكت عنه لوقوف يوم عظيم، تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرها، اجعل الدنيا مجلسين، مجلسا في طلب الآخرة ومجلسا في طلب الحلال، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده، اجعل المال درهمين، درهما تنفقه على عيالك من حله ودرهما تقدمه لآخرتك، والثالث يضرك ولا ينفعك لا تريده. ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس قد قتلكم حرص لا تدركونه أبدا. وخرج أيضا عن عبد الله بن محمد قال سمعت شيخا يقول بلغنا أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول يا أيها الناس إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، تصدقوا مخافة يوم عسير. يا أيها الناس إني لكم ناصح، إني عليكم شفيق. وأخرج أبو نعيم في العلية عن أبي ذر رضي الله عنه قال يولدون للموت ويعمرون للخراب ويحرصون على ما يفنى ويتركون ما يبقى. ألا حبذا المكروهان الموت والفقر. وعند ابن عساكر كما في الكنز أن حبان بن أبي جبلة أن أبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهما قال تلدون للموت وتعمرون للخراب وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى. ألا حبذا المكروهات الثلاث الموت والمرض والفقر. Kata-kata nasihat daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada Sufyan al-Thawri. Beliau berkata Abu Dzar pernah sekali berdiri berhampiran dengan Kaabah seraya berkata, wahai sekalian manusia, aku adalah Jundub al-Ghifari. Mari kalian datang kepada aku sebagai seorang saudara yang inginkan kebaikan saudaranya yang lain dan sangat mengasihi mereka. Lalu apabila mendengar teriakan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, orang ramai mula berhimpun mengelilinginya. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, apakah pandangan kamu kalau ada seorang daripada kalangan kamu ingin pergi bermusafir? Bukankah dia mengambil bekalan yang cukup untuknya supaya ia boleh sampai ke destinasi? Mereka menjawab, itulah yang akan dilakukan. Abu Dzar radhiyallahu anhu menyambung katanya, ketahuilah sesungguhnya perjalanan menuju jalan kiamat adalah lebih jauh daripada perjalanan yang kamu inginkan di dunia ini. Berbekallah, ambillah daripada bekalan untuk kehidupan akhirat yang akan menyelamatkan kamu. Mereka bertanya, wahai Abu Dzar, apakah bekalan untuk kehidupan akhirat yang bakal menyelamatkan kami? Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, pergilah melakukan haji kerana khawatir dengan perkara-perkara besar yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Berpuasalah
pada siang hari yang panas terik sebagai persiapan menghadapi panjangnya hari penghisapan. Sembahyanglah dua rakaat di kegelapan malam untuk menghadapi kegelapan dan kesunyian di dalam kubur. Satu kalimah baik yang kamu ucapkan ataupun satu kalimah buruk yang kamu berhenti daripada mengucapkannya sebagai persiapan berdiri pada hari kiamat nanti. Bersedekahlah dengan hartamu. Barangkali dengan sedekahmu itu kamu dapat selamatkan diri daripada kepayahan hari kiamat. Jadikanlah dunia kamu ini dua majlis sahaja. Satu majlis untuk mencari kehidupan akhirat dan satu majlis untuk mencari rezeki yang halal. Dan majlis yang ketiga hanya akan memudaratkan kamu dan tidak memberi sebarang manfaat kepada kamu dan kamu pun tidak menginginkannya. Jadikanlah harta kamu dua dirham. Satu dirham kamu nafkahkan untuk ahli keluargamu daripada sumber yang halal dan satu dirham kamu sumbangkan untuk akhirat kamu. Dan dirham yang ketiga hanya bakal memudaratkan kamu dan tidak akan memberi manfaat kepada kamu dan kamu pun tidak memerlukannya. Kemudian dengan suara yang kuat beliau berteriak, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tamak telah membunuh kalian yang kamu tidak mungkin akan dapat menampungnya buat selama-lamanya." Diriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad, beliau berkata, "Aku pernah mendengar seorang lelaki tua menceritakan telah sampai kepada kami berita bahawasanya Abu Dzar pernah mengucapkan kata-kata ini, 'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini orang yang inginkan kebaikan untuk kalian dan sesungguhnya aku ini orang yang amat mengasihi kalian. Salatlah di kegelapan malam untuk menghadapi kesunyian di dalam kubur. Berpuasalah di waktu siang pada hari terik matahari untuk menghadapi panasnya hari kebangkitan. Bersedekahlah kerana khawatir menghadapi hari yang sangat payah iaitu hari kiamat. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini sangat menginginkan kebaikan untuk kalian dan sangat mengasihi kalian." Diriwayatkan daripada Abu Dzar, daripada Abu Nuaim dalam kitab Hilyahnya, beliau berkata, "Manusia sebenarnya melahirkan untuk kematian, membina untuk kebinasaan. Mereka begitu tamak dengan perkara yang bakal binasa dan mereka mengabaikan perkara yang bakal kekal. Ketahuilah, sesungguhnya sangat baiklah dua perkara yang tidak disukai oleh manusia. Yang pertama kematian dan yang kedua kefakiran." Diriwayatkan daripada Hibban bin Abi Jabalah, "Sesungguhnya Abu Dzar dan Abu Darda radhiyallahu anhuma pernah berkata, 'Kamu melahirkan untuk kematian. Kamu membina untuk kebinasaan. Kamu begitu tamak dengan perkara yang bakal binasa dan kamu mengabaikan perkara yang kekal. Ketahuilah, sesungguhnya sangat bertuahlah tiga perkara yang sangat tidak disukai oleh manusia. Yang pertama kematian, yang kedua penyakit dan yang ketiga kefakiran." Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk mengambil i'tibar daripada nasihat yang bernilai dan berharga daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.